kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita mengetahui orang itu sudah membaca pesan WhatsApp kita atau belum. Kita contohkan di sini, ya, kita buka dulu WhatsApp-nya. Ini saya akan mengirim pesan ke HP yang sebelahnya ini. Saya kirim pesan banyak. Saya angkat dulu. Pesan. Saya buka. Saya kirim pesan. Belum juga berwarna biru, padahal di sini sudah dibaca. Mangkel kan? Apalagi kalau dia tidak terlihat offline, apa tidak terlihat online, lebih mangkel lagi kan. Nah, ini bagaimana caranya kalau untuk melihat apa pesan kita sudah dibaca atau belum sama orang ini? Caranya adalah kan, atau dengan melihat status yang ada di sini. Kita coba, ternyata pesan laporannya di sini sudah dibaca. Ini benar apa tidak ya sudah dibaca? Coba kita lihat lagi. Misalnya saya tidak membaca, coba kita kirim pesan dulu. Kita kirim. Saya tidak baca ya. Coba kita lihat. Apakah sama? Oh, ternyata sama. Lalu bagaimana cara yang tepat? Kita coba cara yang kedua. Dengan mengirim gambar, kira-kira bisa nggak ya? Dengan mengirim gambar, nah, kita coba. Sudah terkirim, sudah sampai. Kita buka, coba ya. Kita buka. Nah, ini sudah kita baca di sini. Apakah tampil warna biru? Ternyata belum juga. Sama ini, saya yakin sama ini. Cara yang pasti adalah dengan cara mengirimkan voice. Kita klik 2 detik saja di sini. 2. Kemudian kita tunggu. Kira-kira dibaca apa enggak ya? Kita lihat. Saya yakin orang yang kita kirimi pesan akan membaca apa yang kita kirimkan, pesan suara yang kita kirimkan, karena dia akan penasaran apa yang kita kirimkan. Coba saya baca ya, kira-kira berwarna biru enggak ya. Nah, ternyata berwarna biru. Nah, ini dia cara bagaimana mengetahui pesan kita sudah dibaca apa belum ya. Jadi pesan-pesan sebelumnya ini ternyata sudah dibaca, teman-teman. Kita coba lagi kirim pesan seperti biasa. Akankah tercentang warna biru? Ternyata tidak, teman-teman. Walaupun di sini sudah dibaca. Ternyata dengan mengirimkan voice kita bisa mengetahui orang itu membaca pesan kita atau tidak. Ya. Nah, ini dia. Otomatis terdownload. Saya buka, berwarna biru. Tling. Nah, berhasil. Nah, inilah bagaimana cara kita mengetahui orang yang kita kirimi pesan sudah membaca pesan kita atau tidak. Nah, itu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.